Halo YouTuber, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Kali ini saya akan mencoba review mainstream Senso buat motong batu. Ya, nggak salah, Senso buat motong batu, tetapi dengan rantai HDR36. Jadi yang memang multifungsi, bisa buat potong berbagai macam material termasuk batu. Kita akan coba apakah dia efektif motong kayu, batu, dan genteng. Ini isinya, ini jenis rantainya. Ini adalah full carbide HDR36. Biasanya rantai ini hanya dipakai oleh pemadam kebakaran dan rescuer. Saya pakai 660. Kita akan coba potong kayu, potong batu, potong kayu, potong genteng, potong kayu. Oke, kita sekarang potong batu. Hebel. Bismillah. Inilah hasilnya. Ya. Jadi memang rantai HDR36 ini kurang efektif untuk membelah kayu. Tetapi ketajaman dia tetap awet jika hanya untuk sekedar potong hebel, potong genteng, maka dia tidak ada pengaruh dengan mata rantai. Karena rantai karbet yang pertama dia adalah bahannya bukan logam. Jadi dia tahan panas. Itulah kelebihan dari rantai karbet. Beton. Oke, sekarang beton, ya, beton.
depan. Oke, itu review dari saya tentang jenis rantai ini. Untuk Anda penebang pohon, bisa cocok pakai rantai ini kalau Anda suka menebang di akar. Tebang tanah sampai kena tanah sekalipun tidak masalah. Inilah fungsi rantai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Silakan subscribe, like, share, and comment.